pesan apa-apa, mengapa? Sekarang Pak Hadi adalah atasan saya. Karena tadi sejak disampaikan dalam keputusan Presiden, sejak ditandatangani surat ini, maka secara resmi de facto dan jure adalah Pak Hadi. Maka tidak etis saya memberikan nasihat kepada Pak Hadi, karena saya adalah sekarang perwira Pati Mabes TNI. Sudah gitu ya. Sampai saat ini, sampai berakhirnya masa aktif Bapak Gatot, nanti gimana Pak? Ya saya perwira tinggi Mabes TNI begitu. Gak akan pensiun dini berarti Pak? Ya? Gak akan pensiun. Tidak akan pensiun dini. Apa yang sudah dilakukan dan sudah apa yang harus dikerjakan lagi? Dalam program kegiatan di markas besar TNI ini dibuat secara bersama-sama antara kepala staf angkatan dan Mabes TNI, dan program itu sudah berjalan setiap tahun ada, setiap 5 tahun ada, sehingga tidak ada program-program khusus. Hanya berdasarkan prioritas sesuai dengan kondisi situasi tahun tersebut, begitu ya. Dan selama ini saya dengan Pak Hadi kan bersama-sama terus. Markasnya tinggal jalan kaki saja kan. Jadi nggak ada lagi, nggak ada masalah lagi begitu. Begitu ya.